Sesosok jenazah anonim ditemukan mengapung di perairan Selat Sunda, tak jauh dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Rabu 23 Januari 2019. Berdasarkan informasi yang dihimpun kupastuntas.co, kabar terkait penemuan jenazah mengapung tersebut diinformasikan sekitar pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Jenazah itu mengapung di jalur masuk dermaga 7, Pelabuhan Bakauheni. Sesaat dikabarkan, tim dari Basarnas tengah mengevakuasi jenazah yang tampak masih menggunakan pakaian itu. Belum ada informasi resmi terkait penemuan sesosok jenazah yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu. Namun tubuh jenazah sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh pengurus dan petugas dari Perahu Pustaka Bakauheni sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, lalu dilaporkan ke pihak Basarnas. Tim Liputan Kupas Tuntas melaporkan.